Kamu lapar ya? Oh, bagian kucing jelek ini mau makan. Sok pak, silakan ya. Ya. Ntar, tunggu ya. Kucing ini selalu minta makan. Tidak pandang siang atau malam, dia akan selalu datang menghampiri toko kami. Namun keanehan pada kucing itu sering kami temui. Salah satunya dia tidak mau makan di piring atau di tempat. Dia maunya makan di atas tanah. Dan dia itu tidak bisa makan di tempat karena terbiasa mungkin dia makan di tanah atau mengorek-ngorek kantong yang berisi makanan di tempat sampah, hingga dia tidak suka ketika kami memberi makan kucing di tempatnya. Dia akan memungut makanan yang jatuh di tanah dan terus melakukan itu sampai makanan itu habis. Lihat sahabat, ketika dia makan seperti enggak nyaman sekali di makannya, seperti dia enggak kena makanan itu oleh mulutnya, seolah-olah makanan itu lepas dan melawan. Mungkin sahabat akan menemui kejanggalan tersebut ketika sahabat memperhatikan kucing ini makan. Kami sengaja memberi makan ini di tempatnya, dan nanti akan kami beri minum juga ketika dia sudah makan banyak. Namun sering kami temui kucing yang jalanan itu takut air, dan akhirnya kami memutuskan memberi air ketika kucing ini hampir selesai makan. Biasanya kucing itu akan lari ketika kami membawa air. Akhirnya kami sering ketakutan dan makanan ini akan mubazir ketika kucing yang kami beri makan itu meninggalkan makanan tersebut. Kucing ini menikmati banget makanan yang kami berikan, terlebih makanan itu yang jatuh ke tanah. Dia akan langsung memakannya juga. Kucing ini sepertinya sudah melahirkan, namun tidak tahu kami keberadaan anaknya di mana menaruhnya. Biasanya kucing ini akan membawa anaknya ketika anaknya sudah besar. Kucing ini sudah berulang kali beranak, dan anaknya ketika besar mati karena kami pernah mengetahui sekali anaknya mati waktu itu. Mudah-mudahan ketika kucing ini membawa anaknya ke tempat kami dalam keadaan sehat. Ini Simeo sahabat.
Singo ini dari kecil kami pihara. Ketika itu umurnya mungkin sekitar 2 bulanan kurang lebih. Sekarang Simi udah dewasa dan udah tua sepertinya. Ya, ayo. Ya. Kucing ini setiap dikasih minum tidak mau dan sama sekali tidak mau minum. Kemana? Walaupun kami menyediakan dan kami meninggalkannya, tetap aja dia tidak mau minum. Mungkin dia minum di lain tempat, kami tidak mengetahui pasti. Ini. Kucing ini sepertinya seumuran dengan si Mio, dilihat dari tampangnya dan bulunya. Ini si Rayu, kucing kami juga. Dia kami ambil dari jalanan ketika itu berada di depan ATM dan kami membawanya ke rumah. Sekarang dia sudah besar juga dan dewasa.